Perkenalkan, nama saya Kardi. Saya membacakan puisi tentang percintaan yang berjudul Bunga Hatiku, Bunga Hatimu untuk gadisku yang manis. Ah, Kardi bisa aja, Omal. Perkenalkan, nama saya Karta. Saya akan membacakan puisi perjuangan berjudul Lebih Baik Merdeka Daripada Tidak Merdeka. Ini siapa? Dan nama saya Fosin. Dan puisi tentang saya akan baca puisi berjudul Aku Penjual Telur Buat Adikku Yang Suka Makan Telur. Saat bulan purnama menerangi alam, kau datang padaku sambil tersenyum manja. Kulihat samar-samar wajahmu tertimpa cahaya rembulan, cantiknya bagaikan kanak terbakar, bersinar membakar perkampungan. Tak pernah ku kenal istirahatku, walaupun lawan banyaknya seribu tahun. Pedang di kanan, belati di kiri, berselimpangkan telur mas telur. Setiap hari di sesuap nasi, telur merupakan bagian dalam hidupku. Semua aku jual, telur ayam, telur bebek maupun telur. Nikita Willy, kau tersenyum padaku dan aku pun tersenyum padamu. Tanda cintaku kian merayu malam itu. Perlahan kau bisikan kata ke telingaku, seraya berbisik. Merdeka! Seluruh rakyat Indonesia harus merayakan kata merdeka. Sekali lagi, rakyat Indonesia harus mengarahkan kata telur, telur. Aku menjajakan telur setiap hari. Hujan dan panas telah menjadi rintangan. Satu-satu telur kukus sambil berkata lirih, ayamku, aku cinta padamu sayang. Hatiku berbunga, rambutnya yang hitam, wangi dan cantik seperti pink berlapis baja. Bulu Belanda harus kita hancurkan. Telah lama kita dijajah, bertelur sebanyak-banyaknya. Kau telah berjasa, kadang berjasa. Aku ingin mengetahui bagaimana telur dapat keluar. Perhatikan ayahku dengan seksama dan kupandang dengan mesra. Kau mendekat dalam jiwaku, serasa hati ingin berkata padamu sayang. Kemudian tubuhmu didorong oleh tubuh rakyat Indonesia dengan semangat perjuangan yang membara. Berada di barisan paling depan dengan senapan di tangan, semua musuh tertembak. Bung, keluar telurnya. Ku ambil satu persatu dan ku simpan di matamu. Terpejam dan napasmu mendesak. Kau lihat juga aku dengan mesra. Ternyata kita sama-sama ingin saling membunuh. Mereka yang menyerang dari jauh, maju! Aku berteriak sambil mengangkat tinggi-tinggi telurku. Aku dalam keadaan sedih merenungi nasib ayamku yang sedang dimabuk cinta. Kita sama-sama menangis bahagia. Matamu perlahan ku bersihkan dengan senapan mesin yang panas, sepanas darahku. Kembali ku sambut serangan yang datang dengan peluru-peluru yang sudah membusuk. Tidak laku dijual. Oh telurku, oh ayamku, oh sayangku. Tidak perlu disesalkan. Tataplah mataku kembali dan kau terjatuh lalu hancurnya. Telurku, telurku, akan kudekatkan padamu. Tenanglah, diamlah, aku akan robek-robek terus. Lemparkan semua yang kita punya sambil mengucapkan telur, telur, sayangku. Kupusuk kau sampai mati. Aku masih punya banyak telur dan ayamku. Aku cinta padamu sayang. Sampai darah penghabisan hingga akhirnya bertelur lagi. Dan telur ayamku adalah telur kasihku. Kita akan selalu bersama berjuang selamanya untuk telur, telur. Begitu aku jajakannya setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.